Anak-anak 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 Skor nama lengkap dan untuk Panitia dengan format Panitia Skor nama lengkap. untuk yang memungkinkan untuk kamera silakan untuk mengaktifkan kameranya. Selamat datang juga untuk Dokter Eri Juheria yang telah bergabung dalam Zoom Meeting ini akan memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita pada hari ini. Lagi diingatkan untuk para peserta yang sudah bergabung, diharapkan untuk mengganti username Zoom-nya dengan format bagi para peserta: peserta underscore nama lengkap, dan untuk panitia dengan format panitia underscore nama lengkap. saja bergabung, harapkan untuk mengubah username-nya dengan format sesuai tata tertib yang telah ditentukan dengan format untuk para peserta peserta underscore nama lengkap dan untuk para panitia dengan format panitia underscore nama lengkap untuk yang memungkinkan untuk on cam silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Dan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. datang dan selamat bergabung bagi para peserta webinar nasional dunia dengan tema optimalisasi vaksinasi COVID-19 tak kenal maka tak kebal. Nah diingatkan lagi untuk para peserta yang baru saja bergabung atau sudah bergabung untuk mengubah username-nya dengan format yang telah ditentukan oleh panitia. Untuk format panitia dengan panitia underscore nama lengkap dan untuk bagi para peserta dengan format peserta underscore nama lengkap acara akan kita mulai pada pukul 9.05. Baik, kita mulai aja caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung bagi para peserta dan panitia dalam webinar Optimalisasi Vaksinasi COVID-19 Tak Kenal Maka Tak Kebal. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Sohli Sodri Amri Wahlul Uqdata Milisani Yabkohu Kauli Amma kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Untuk yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Haji aib Saipullah SAGMSI. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Eko Prabowo Hadisantoso M.P. Kim. Yang kami hormati, Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Sumber Hurib, Dr. Eri Juhairia, selaku pemateri kita hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sains Kimia periode 2020-2021, Saudara Rizki Adityawan Maulana, dan yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Nasional, Saudari Adinda Martiana. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan hadir di webinar hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar nasional dengan tema Optimalisasi Vaksinasi COVID-19 Tak Kenal Maka Tak Kebal. Nah sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk seluruh media partner yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih untuk reaksi Saintek, webinar nasional, infokupedia.id, Poin Kampus, UIN Community, Ika Himki Wilayah 2, Ipen Mahasiswa 3, dan Ipen Bandung ID. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, tepat tanggal 29 Mei 2021, kita dapat hadir dalam media online Zoom Meeting hari ini. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjunan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Panisa Fitri yang insya Allah akan memandu jalannya webinar hari ini hingga selesai. Nah, webinar hari ini mengangkat tema optimalisasi vaksinasi COVID-19 tak kenal maka tak kebal. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dan seluruh bagian penjuru dunia masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Masih banyak di antara kita yang bingung ataupun khawatir soal vaksinasi COVID-19. Yang kita tahu, vaksin itu bersifat untuk mencegah dan berbeda dengan obat yang bersifat untuk mengobati. Nah, seperti istilah yang telah kita kenal, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, disinilah peran vaksin COVID-19. Nah, untuk mengulas lebih jauh lagi dan mengenal lebih dalam lagi mengenai vaksin, maka akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini dengan tema optimalisasi vaksinasi COVID-19, tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan dan kebal dari virus atau bakteri. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sesi dokumentasi, yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan Sariti Lawah. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Himne UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Mars Himasaki. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, pemaparan materi. Yang ketujuh, pengumuman pemenang door prize. Yang kedelapan, doa. Dan yang terakhir, penutup. Nah, agar acara ini berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, maka dari itu marilah kita awali webinar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi sebentar. Kepada panitia saya persilakan untuk mengambil foto sebagai dokumentasi. Untuk panitia, mungkin bisa disampaikan dengan aba-aba, biar para peserta bersiap untuk dilakukan foto bersama. Semuanya udah on cam, ya? Uh, Oke, okay, slide satu, satu, dua, tiga. Oke, okay, sebentar. Slide dua. Satu, dua, tiga, oke, sebentar. Oke, slide tiga. Satu, dua, tiga. Dah, sebentar. slide 4 1 2 3 Slide lima. Satu, dua, tiga. slide 6 1 2 3 Oke, okay, bentar satu slide lagi ya. Slide terakhir. 1 2 3 Oke, okay, udah. Baik, terima kasih kepada panitia. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta saliti yang akan dilantunkan oleh saudari Putri Nur Ajija dan Ilma Khairul Jana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya kedengaran. Terdengar teh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد ظَالِمِينَ إلا خسارا وإذا أنعمنا علي الإنسان أعرض ونبهه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته Arabukum a'lamu bi man huwa ahdas sabila wayas'alunaka 'an ar-ruh min amri rabbi wamaa utitu min ilmi illa qalila ولا إن شئنا ولا نذهبن بالذي أوهينا. أوهينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك Inna fadlahu kana alaika kabira al-azim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman Sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran hanya akan menambah kerugian dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya Dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila Dia ditimpa kesusahan, niscaya Dia berputus asa. Katakanlah, "Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka -masing. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya." Dan mereka bertanya kepadamu, "Muhammad, tentang roh, katakanlah..." Itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunianya atasmu Muhammad sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saudara Putri Nur Aziza dan Ilma Hildyana. Semoga lantunan ayat suci Al Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca dan juga yang mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus himne UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Mars Himasaki. Kepada panitia, dipersilahkan. baiklah terima kasih selanjutnya yaitu sambutan-sambutan oh, untuk para peserta diharapkan untuk oh, selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar kepada Saudari Adinda Martiana, kami persilahkan. Sebelumnya suaranya terdengar. Terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Bapak Dr. Haji Aep Saepuloh, SAGMSI, yang saya hormati Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Eko Prabowo Hadi Santoso MP Kim yang saya hormati Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Sumber Hurib Dr. Eri Johairiah selaku narasumber hari ini yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sains Kimia periode 2020-2021 Saudara Rizky Adityawan beserta jajarannya yang saya hormati, para tamu undangan webinar nasional kimia, dan tak lupa para peserta dan panitia yang saya cintai dan bangga, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti acara webinar nasional dengan tema optimalisasi vaksinasi COVID-19, tak kenal maka tak kebal. Uh, sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada acara webinar ini. Uh, mungkin pada masa pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit yang masih takut atau mungkin parno untuk divaksinasi, karena beberapa hal yang mungkin, mungkin belum menjadikan vaksinasi sebagai opsi rasional pada masa pandemi ini. Salah satunya uh, adalah berita palsu yang beriringan dengan vaksinasi selama ini, maka dari itu diusunglah tema optimalisasi vaksinasi COVID-19 tak kenal maka tak kebal. Selain itu, tema ini juga diusung untuk memberi pemahaman mengenai aplikasi ilmu kimia sebagai bagian dari kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, di mana vaksin itu sangat penting dalam mencegah penyakit terusus pada terusus pada masa pandemi ini. Nah, selain itu juga tema ini diusung untuk uh, meningkatkan pemahaman mengenai peran nyata kimia sebagai the science, di mana vaksin mengandung bahan kimia yang uh, menunjang untuk pembentukan imun. Uh, dan tak dapat dipungkiri juga ya bahwa uh, manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak akan terlepas dari bahan kimia yang ada di dalam tubuhnya. Uh, Alhamdulillah pada acara webinar ini, uh, jika dilihat dari pendaftar dan partisipan bukan hanya dari Bandung atau Pulau Jawa saja. Uh, Alhamdulillah ada yang dari luar Pulau Jawa dengan total partisipan sebanyak 183 dan uh, dari kami juga uh, menyediakan mengadakan live streaming YouTube di YouTube Himasaki UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Uh, saya berharap, dengan diadakannya acara webinar ini, mampu memberikan pemahaman dan manfaat yang sangat besar, sehingga dalam uh, menerima, lalu nantinya menyampaikan informasi, mampu menerapkan prinsip uh, filtering before sharing, uh, dan sharing is caring, di mana dalam konteks berbagi informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adinda Martiana atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sains Kimia periode 2020-2021 kepada Saudara Rizky Adityawan. Kami persilahkan. cek uh, terdengar. terdengar kak ya, uh, baik yang saya hormati Bapak Dr. Haji Aib Saipuloh MSI, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni yang saya hormati Bapak Eko Prabowo Hadi Santoso MP Hakim, selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati narasumber seminar nasional Uh, Dr. H Dr. Eri Johairi yang saya hormati Ketua Pelaksana Webinar Nasional Kimia Himasaki periode 2020 2021 yang saya hormati para tamu undangan para ketua ormawa di ruang lingkup UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati pengurus Himasaki periode 2020 2021 dan yang saya hormati peserta webinar nasional Kimia 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirbilalamin, wabihi nasta'in, walauwi wadin, wa ali walau wasabi ajmain. Pertama-tama di kegiatan hari ini, mari kita ucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas kehendaknya kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di kegiatan ini meskipun via daring melalui media telekonferensi Zoom. Kemudian Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan hari ini dan juga saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru dan juga dari berbagai kalangan. Pelaksanaan webinar ini merupakan salah satu bentuk kesungguhan kita selaku akademisi maupun masyarakat dalam mencari upaya dan solusi-solusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita sama-sama berharap dalam webinar yang dilaksanakan pada hari ini menjadi ajang diskusi dan sharing pemikiran terbaik untuk memetakan permasalahan yang saat ini terjadi. Pandemi COVID-19 ini diibaratkan sebagai tsunami yang menghantam segala dimensi kehidupan dan kebalikan tatanan yang sudah ada. Segala bidang terdampak secara negatif, mulai dari perekonomian, kesehatan fisik dan psikis masyarakat. Budaya dan lingkungan hidup pun juga terdampak. Pola komunikasi berubah, metode pembelajaran dan sistem kerja kerja pun dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat. Teknologi saat ini mengambil peran utama dalam komunikasi, bisnis dan pekerjaan. Di mana seluruh pihak dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat terhadap sistem yang baru? Ya, meskipun demikian, pandemi terus meluas dan membiarkan tantangan cukup besar bagi para stakeholder untuk kebijakan yang tidak sengaja melindungi masyarakat dalam faktor kesehatan jiwa raganya. Dari penularan virus corona, namun juga melindungi kestabilan ekonomi keluarga di mana perekonomian telah menjadi sedemikian rapuh. Tetap berdiam di rumah di uh, dipandang bukan lagi menjadi satu-satunya solusi yang tepat. Terutama bila dihadapkan dengan kebutuhan manusia terhadap pemenuhan kebutuhan ekonominya yang tidak bisa ditunda-tunda. Maka tidak ada pilihan lain yang bisa diambil kecuali harus hidup berdampingan dengan pandemi saat ini. Ya, yang tentunya dipersenjatai dengan syarat-syarat tengah dan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi setiap individu dari ancaman virus corona. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, diwariatkan oleh Imam Bukhari di dalam sohiknya dari, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya. Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia, maka Allah turunkan juga obatnya. Ya kadang orang yang menemukan obatnya, atau ada juga ya orang yang belum bisa menemukannya. Oleh karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sedang sakit menimpanya. Ya seperti halnya pandemi COVID-19 sekarang, tentunya sudah ditemukan pasangannya yaitu obatnya berupa vaksin. Maka dari itu dalam sesi ini narasumber nantinya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai aplikasi imunokimia sebagai bagian dari kebermanfa kebermanfaatan untuk mesejahterakan masyarakat, di mana vaksin ini sangat penting dalam mencegah penyakit, terusus untuk bertahan dari virus corona di masa sekarang. Selain itu juga materi yang akan disampaikan, ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peranan nyata kimia sebagai The Center of Science, di mana vaksin mengandung bahan kimia yang menjadi penunjang dalam pembentukan imun dalam tubuh karena manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali ya tidak terlepas dari yang namanya kimia seperti itu sekian sambutan dari saya mohon maaf bila ada salah kata karena yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salahnya dari saya pribadi kabinet laksana menambah suara, bergerak harmoni sinergi dalam aksi terima kasih wabillahi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adit atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Kimia UIN Gunung Jati Bandung kepada Bapak Eko Prabowo Hadi Santoso MP Kim. Kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.

Islam, ya sehingga uh, kita pagi ini diberi kesempatan untuk menimba ilmu terkait dengan uh, covid 19 ya walaupun melalui media online, begitu ya. Tetapi esensinya adalah kita hadir di majelis ilmu, walaupun secara online, begitu ya, dan kita mendapatkan ilmu yang tentunya ketika kita aplikasikan dapat uh, memperbaiki meningkatkan kualitas hidup kita ya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya kepada sahabatnya kepada tabiin tabiut tabiin dan umatnya hingga akhir zaman pertama saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat ini Uh, tentunya ketika kalian menyiapkan acara ini bukan hanya sekedar rapat-rapat biasa saja gitu ya perlu berpikir bagaimana uh, secara online ya bisa terlaksana gitu ya karena ini uh, sesuatu yang menjadi lumrah gitu kita lakukan pada masa pandemi, kegiatan-kegiatan dilakukan secara daring gitu ya saya juga sampaikan terima kasih pada pemateri kita hari ini, Ibu Dr. Eri Jua. Ibu Dr. Eri Juaria, ya, Kepala Bidang Pelayanan Medis dari Rumah Sakit Sumber Hurip. Terima kasih Ibu berkenan untuk berbagi ilmu dengan uh, kami semua di sini terkait dengan masalah vaksinasi. Ya, sampai Saya sampaikan juga terima kasih pada Bapak Dr. Haji Aib Saipuloh Mag selaku uh, wakil dekan tiga bidang kemahasiswaan dan kerjasama yang telah berkenan hadir yang luar biasa bapak dr. Aip ini mungkin jadwalnya cukup padat ya masuk dari satu zoom ke zoom yang lainnya gitu ya uh, bapak ibu adik-adik mahasiswa yang berbahagia masalah vaksinasi ini merupakan salah satu solusi setelah kemudian kita lebih dari satu tahun dalam kondisi pandemik yang hingga hari ini belum juga kemudian selesai dan kita tidak tahu kapan pandemik ini akan selesai begitu ya berbagai macam cara sudah ditempuh di awal munculnya COVID-19 ini kita diminta dianjurkan gitu ya untuk di rumah saja gitu ya untuk kemudian agar penyebaran virus corona ini bisa ditekan gitu ya tetapi tadi sudah disebutkan oleh beberapa pembicara sebelumnya bahwa ada banyak kebutuhan yang kemudian tidak bisa kalau kita di rumah saja gitu ya sehingga kita harus beraktivitas keluar rumah gitu ya. Beraktivitas keluar rumah awalnya memang eh, cukup riskan begitu ya, cukup riskan eh, terkait dengan penyebarannya tetapi kemudian beberapa anjuran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat itu juga dapat kemudian mengurangi uh, penyebaran virus corona ini ya. Eh uh, ya salah satu kemudian uh, boleh jadi boleh jadi jawaban dari uh, masalah pandemi Covid-19 ini mungkin nanti Ibu Dr. Eri bisa menjelaskan panjang lebar adalah terkait dengan vaksinasi ya. Dan uh, vaksinasi program vaksinasi seingat saya sudah mulai dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak bulan rasanya bulan februarian tahun 2021, gitu ya. Setelah sebelumnya di akhir tahun 2020 eh, ada apa namanya ya pra, eh, pra kegiatan sebelum kemudian dilakukan vaksinasi, gitu ya. Nah, eh, kita berharap semua dengan vaksinasi ini eh, memang virus corona ini pandemik terutama pandemiknya itu bisa segera ditangani, gitu ya. Karena yang namanya virus penyebarannya nampaknya virus corona itu akan tetap ada dan e, nampaknya kita akan bersahabat begitu ya bersahabat dengan virus corona ini gitu ya dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh kita gitu ya dan setahu saya bahwa kekebalan tubuh itu memang bisa tumbuh secara alami dalam tubuh kita dan bisa juga kemudian didorong agar kemudian kekebalan tubuh itu bisa muncul yaitu dengan cara vaksinasi gitu ya dengan cara vaksinasi. Memang ada beberapa rekomendasi cara-cara lain untuk kemudian dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dan antibody kita bisa meningkat, gitu ya. Tetapi kemudian yang bisa dilakukan secara massal adalah vaksinasi. Kita berharap bahwa vaksinasi, apapun vaksinnya, mau yang sudah cukup banyak digunakan dari Sinovac maupun yang kemarin agak bermasalah AstraZeneca maupun dari Pfizer maupun kemudian nanti jika para penelitian para peneliti para ilmuwan Indonesia berhasil kemudian apa membuat vaksin merah putih tentu ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia di mana kita bisa kemudian memproduksi vaksin sendiri yang sesuai dengan karakteristik karakteristik Indonesia tentunya ini akan sangat membanggakan Uh, alhamdulillah kami di UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk dosen dan tenaga kependidikannya hari Jumat kemarin adalah hari terakhir vaksinasi tahap 2 ya. Ya uh, informasinya kami di kampus menggunakan uh, vaksin dari Sinovac dan alhamdulillah saya sendiri juga sudah uh, divaksinasi tahap 2. Mohon doanya semua sehat-sehat semuanya ya. Semuanya sehat semuanya dan Uh, mudah-mudahan juga uh, mahasiswa berkesempatan untuk uh, divaksinasi ya program vaksinasi ini bukan program kampus tetapi program pemerintah begitu ya program pemerintah di mana uh, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan tentunya akan seharusnya akan memvaksinasi uh, terutama adalah uh, ada deret prioritasnya kita gitu, ada deret prioritasnya dan saya kurang hafal juga kalau mahasiswa ada deret prioritas keberapa tentunya itu nanti akan mungkin secara bertahap akan divaksinasi dan mudah-mudahan jika memang kondisinya setelah divaksinasi itu memungkinkan untuk tatap muka dan ini sebagai salah satu ikhtiar kita ya sebagai salah satu ikhtiar kita eh, apa namanya agar kemudian kehidupan kita bisa berlangsung normal kembali dalam era new normal gitu ya normal dalam era new normal artinya Uh, ya kegiatan kita di kampus uh, bisa tatap muka begitu ya karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara daring, gitu ya. Ada sesuatu yang kurang kalau dilakukan secara daring, gitu ya. Sehingga tatap muka itu menjadi satu keperluan, ya menjadi satu keperluan. Bahkan di uh, tempat saya, di tempat saya, anak saya itu. Yang SD itu sudah mulai simulasi tatap muka, ya ada simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi ada simulasinya dulu bagaimana kemudian anak itu datang ke sekolah, disuruh untuk cuci tangan, menerapkan protokol kesehatan, jalannya pun diatur. Barusan tadi pagi saya mengantar, jalannya pun diatur. Jadi ada treknya, nggak boleh di luar trek itu macam-macam lah, ya. Dan itu sebagai salah, salah satu ikhtiar gitu ya, karena anak-anak katanya belum boleh divaksin, ya sebagai salah satu ikhtiar kemudian dapat melakukan pembelajaran tatap muka begitu ya dan saya ucapkan selamat berwebinar semoga banyak ilmu yang bisa kita peroleh pagi ini dan kemudian membuka wawasan kita bahwa vaksinasi itu bukan sesuatu yang buruk bukan sesuatu yang seperti apa yang banyak beredar di media sosial gitu ya dan ini menjadi jalan kita Bagian ya, mungkin kecil ya. Bagian kecil di mana kita berupaya juga untuk membantu kita semua menyelesaikan urusan COVID-19. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon izin, mohon izin, setelah ini saya akan langsung meninggalkan ruang webinar ini karena di jam yang sama, di jam yang sama ada dua kegiatan. Sebetulnya, saya... Yang pertama adalah saya harus memimpin rapat di jurusan untuk menyelesaikan kurikulum. Ini kurikulum kita hampir rapat tiap hari Sabtu. Dari beberapa bulan yang lalu hari Sabtu itu kita gunakan untuk menyelesaikan kurikulum. Yang kedua, di saat yang sama juga saya ada kegiatan dengan teman-teman FKJKI, Forum Kerjasama Ketua Jurusan Kimia se-Indonesia terkait dengan akreditasi yang nantinya bukan oleh BAN PT lagi tetapi oleh LAMSAMA. Ya, dan ini merupakan informasi yang penting bagi kami pengelola jurusan untuk mendapatkan informasi terkait dengan akreditasi. Ya, akreditasi kita alhamdulillah sudah A, ya, alhamdulillah sudah A dan mudah-mudahan di masa yang akan datang dengan berbagai tantangan uh, yang ada kita bisa mempertahankan akreditasi ini dan bahkan meningkatkan bukan hanya di akreditasi nasional tetapi juga akreditasi internasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prabowo Hadi Santoso MP Kim atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 3 Jurus Fakultas Sains dan Teknologi kepada Bapak Dr. Aebsai, Dr. Haji Aib Saipuloh SAG MSI. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq li 'ala dinil kulli wa ka ba billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Jurusan Uh, Kimia Bapak Eko Prabowo M yang saya hormati para dosen yang hadir di Zoom uh, ini yang saya hormati para narasumber terima kasih sudah memberikan insya Allah memberikan pencerahan kepada kita semua yang saya hormati uh, Ketua Hima Saki Ketua Panitia ya. Yang luar biasa pada kesempatan ini menyelenggarakan kegiatan yang sangat bagus, hari uh, sukses selalu. Kemudian, yang saya hormati para peserta semua, mohon maaf, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan uh, salam dan apresiasi yang sangat tinggi uh, dari dekan Fakultas Sen dan Teknologi, yaitu Ibu Dr. Hajah Hasni Arya. Kemudian saya ingin memberikan beberapa juga uh, hal terkait dengan tema yang menarik ini. Saya ingin memberikan sedikit gambaran ya bahwa kegiatan ini memang sangat penting untuk mengadvokasi, untuk mengedukasi, uh, memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga uh, jangan sampai masyarakat ini terkena dengan paparan uh, apa hoax ya, huks, ya. Uh, terpapar hoax atau hoax gitu ya kenapa begitu saya ingin menyampaikan gambaran di internal umat Islam yang saya teliti itu ada beberapa kelompok yang memang tidak percaya kepada virus ini ini menarik silahkan ibu bapak jalan-jalan ke daerah daerah bahkan sebagian di kota jemaah saya pun sampai sekarang masih di sebutkan belum atau dikelompokkan belum percaya sehingga dia di masjid itu masih bersitegang dengan pengurus yang lainnya harus dirapatkan sementara pengurus yang lainnya mayoritas menolak saya sebagai ketua DKM Pak Eko suka uh, apa ya aduh dilematis ya diserang sini serang sana gitu ya nah baik jadi memang itu tidak terlepas dari pemahaman keagamaan ada yang pemahaman keagamaan yang memang nanti akan uh, berpengaruh terhadap mindsetnya, Misalnya pemahaman keagamaan yang bahwa uh, Allah itu menurunkan penyakit dan Allah yang akan mengambilnya. Jadi serahkan aja kepada Allah yang punya penyakit itu. Kita tidak perlu banyak berusaha karena kalau Allah belum menghendaki apapun yang kita usahakan akan sulit untuk dihilangkan. Yang kedua ini terpapar karena e, pengaruh media sosial mungkin ya bahwa ini adalah rekayasa. Mungkin betul ada ada orang yang memanfaatkan ini tapi bahwa virus ini e, mereka menganggap ini e, virus yang memang sengaja dimunculkan dan 100% dikendalikan. Jadi jangan terlalu percaya, jangan terlalu takut. Yang ketiga ada Islam yang lebih rasional ini kalangan menengah ke atas, dan ini kebanyakan, alhamdulillah. Jadi, e, untuk kalangan Islam yang rasional ini, e, virus itu ada, dan virus itu harus diatasi dengan alasan-alasan yang rasional. Dan di forum ini adalah, saya yakin semuanya, e, Islam yang rasional. Percaya kepada virus, tapi tidak menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan kita cari secara ilmiah bagaimana e, mengantisipasi menanganinya. dengan istilah lain memeranginya gitu. Kalau saya kalau perang istilahnya agak serem ya memerangi virus itu karena virus itu buatan Allah dan sebetulnya tidak memusuhi kita gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan dan menghilangkannya. E, itu ya. Jadi kepada narasumber saya yakin bisa berbagi untuk memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga yang ada di sini menjadi agen-agen eh, sosialisasi, agen-agen edukasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat eh, tercerahkan dan terhindar dari hoak-hoak itu. Eh, sehingga tidak terjadi nanti eh, perang narasi, perang eh, apa ya media sosial gitu ya. Karena eh, kalian yang hadir di sini, terutama mahasiswa, jadi agen untuk menyebarkan eh, tentang virus ini sehingga e, menjadi cerah yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Itu mungkin Pak Eko saya tidak banyak menyampaikan e, sambutan ini sama kegiatan Zoom pada acara yang bersamaan ada tiga <laughs> luar biasa ini Sabtu kita libur tapi padat bahkan saya nanti dengan sorenya empat gitu ya ini masalah yang bersamaan sekarang tiga jadi mohon maaf e, kepada Ibu dan Bapak, wabil khusus pada Ketua Jurusan, Pak Eko, dan jajarannya. Selamat dan sukses, Rizki, ya, Ketua Himasaki yang sudah menggelar acara yang hebat ini. Dan semua panitia, serta hadirin, saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Uh, secara resmi, kita buka saja ya. Baik, silakan di-unmute dengan bersama-sama menapatkan al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim kegiatan seminar atau webinar yang diselenggarakan oleh Kimasaki Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Kepada Bapak Dr. Haji Ayyub Saipullah SAGMSI Atas sambutannya sekaligus telah membuka acara webinar pada hari ini Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu Yakni pemaparan materi dengan tema Optimalisasi vaksinasi COVID-19 Tak kenal maka tak kebal Oleh Ibu Dr. Eri Juheria yang akan langsung dipandu oleh saudari Api Pasugi Wahyuni selaku moderator. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator terlebih dahulu. Panitia boleh di share screen. Moderator kita kali ini bernama lengkap Apipa Sugihwahyuni. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juni tahun 2001. Saat ini merupakan mahasiswa kimia tahun kedua di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan tengah aktif dalam keanggotaan organisasi Himpunan Mahasiswa Sains Kimia Himasaki sebagai staf bidang humas hubungan masyarakat periode 2020-2021. Riwayat pendidikan... SMA di SMA N02 Cilengsi pada tahun 2016, dan lulus tahun 2019, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2019 hingga sekarang. Prestasi yang pernah dicapai yaitu sebagai penerima beasiswa jam sostek pada tahun 2012. Nah, itulah CP dari moderator. Untuk mengefektifkan waktu kepada moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa para audiens terlebih dahulu. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Dr. Bapak Dr. Haji Aib Saepullah SAGMSI, Kemudian yang kami hormati Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung Pak Eko Prabowo Hadi Santoso MP Kim. yang kami hormati pemateri Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Sumber Hurib, Dr. Eri Juhairiyah. Kemudian yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Sains Kimia Himasaki, Uin Sunan Gunung Jati Bandung, Saudara Rizky Adityawan Maulana beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Kegiatan Saudari Adinda Martiana, dan tak lupa yang kami hormati juga tamu undangan serta yang kami banggakan seluruh peserta yang telah bergabung ke dalam webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, mendengar kata "sehat" nih kita pasti sudah tidak asing lagi akan satu masalah di dalam bidang kesehatan yang bahkan masih happening sejak 2019. Nah, siapa lagi kalau bukan si COVID-19 ini? Nah, menginjak dua tahun, akhirnya kita sampai pada fase vaksinasi. Akan tetapi, survei indikator politik Indonesia terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak pada 1-3 Februari 2021 mendapatkan hasil bahwa hanya 45,1 persen saja dari kalangan usia 22-25 tahun yang bersedia divaksinasi. Nah, bagaimana nih dengan sisanya? Ternyata dari survei tersebut juga didapatkan tiga alasan utama mengapa sisanya tidak bersedia divaksinasi. Yang pertama adalah adanya kekhawatiran akan efek samping vaksinasi. Yang kedua adanya rasa bahwa vaksinasi ini kurang efektif seperti itu. Dan yang ketiga adanya rasa bahwa kondisi tubuh mereka yang sehat-sehat saja jadi tidak perlulah divaksinasi. Nah, padahal survei ini sudah dilakukan tepat setelah pemerintah melakukan komunikasinya pada 13 Januari 2021 yang paling viral di mana istana menunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin. Tak lupa pemerintah juga mengajak tokoh agama, tokoh sosial dan influencers untuk meyakinkan masyarakat akan tetapi survei-survei yang dilakukan setelahnya mendapatkan hasil bahwa langkah tersebut masih kurang efektif dalam menjangkau anak-anak muda khususnya. Nah hal ini menurut saya terjadi karena masih kurangnya edukasi terhadap vaksinasi COVID-19 ini, terutama di kalangan anak-anak muda seperti itu. Nah makanya melalui webinar melalui webinar kali ini mari kita kenali yuk lebih dalam seperti apa sih COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 itu karena tak kenal maka tak kebal kan tetapi tunggu dulu lebih baik kita kenali pemateri kita yang keren satu ini jadi untuk itu izinkan saya untuk membacakan cv pemateri terlebih dahulu silahkan ya baik pemateri kita kali ini bernama bernama Dr. Eri Juhairia, bertempat tanggal lahir di Cirebon pada 27 Oktober tahun 1992 dan beralamatkan di desa uh, boleh di scroll down di Desa Sarwadadi nomor 3 RW tu, RT 7 RW 2, maaf, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kemudian kita mungkin boleh ke pendidikan formal beliau. Ya. Pendidikan formal beliau eh, luar biasa sekali, sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2010 sampai 2014. Lalu profesi dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2013 sampai 2017. Kemudian koasisten di beberapa rumah sakit di Indonesia mulai dari tahun 2013 sampai 2016. Beliau juga menjalani pendidikan non nonformal diantaranya Ganesha Operation di Cirebon, lalu Neutron Cirebon, dan LBPP LIA Cirebon. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau nih, wah luar biasa sekali. Yang pertama ada pengalaman kerja beliau, uh, mulai dari dokter program internship, dokter Indonesia di RSUD Kota Banjar, Jawa Barat, dan PKM Pataruman 1 Banjar, Jawa Barat, pada 2018 sampai 2019, kemudian staff manager operasional klinik Alia Cinerede, Depok, Jawa Barat, dan uh, masih banyak lagi seperti Kepala Instan Instalasi Rawat Jalan, Magang Tim TB dan HIV pada Agustus 2020, Kepala Komite K3RS pada Agustus 2019 sampai dengan sekarang, dan Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Januari 2021 sampai dengan sekarang pengalaman organisasinya juga tak kalah luar biasa mulai dari MPK Paduan Suara, BEM Jurusan Pendidikan Dokter, Ketua Divisi Dana Usaha BEM Pendidikan Dokter, Sek Seksi Pengadaan Pengobatan Gratis Kesos BEM Pendidikan Dokter, lalu Ketua Divisi Konsumsi Operasi Katarak BEM Pendidikan Dokter uh, pada 2014, Panitia Leadership Camp Himlap Cabang Jakarta pada 2012 dan yang terakhir anggota ikatan alumni Dr. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian event dan pelatihan yang pernah beliau laksanakan, yang pernah beliau lakukan juga luar biasa banyak juga mulai dari seminar uh, seminar seminar kemudian uh, simposium lalu pelatihan-pelatihan uh, internal zuminar juga zuminar zuminar pelatihan internal dan yang paling baru adalah pelatihan internal kegawat daruratan jantung pada Maret 2021 kemudian uh, workshop kesiapan rumah sakit dan mitigasi risiko dalam menghadapi pandemi Covid-19 bagi rumah bagi rumah sakit pada April 2021 dan pelatihan internal kegawat daruratan neurologi pada Mei 2021 seperti itu. Wah luar biasa sekali ya teman-teman semuanya um, dari pengalaman-pengalaman beliau yang tertera untuk itu mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter Eri Johairia Waalaikumsalam selamat pagi semuanya. Selamat pagi dok. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Semua ah. semoga semuanya juga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, amin. Wah, kita pasti sudah tidak sabar nih untuk segera menyimak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Eri Johairia. Untuk itu, langsung saja kepada Dr. Eri Johairia, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada tim panitia dan moderator. Sebelumnya, eh, perkenalkan nama saya Dr. Eri Johairia. Halo, jelas nggak keluar saya? Jelas, dok. Oh, jelas. Oke. Okay. Saya Dokter Eri Jeheria, Saat ini saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis di Rumah Sakit Sumber Horiyip. Uh, kemudian sebelumnya uh, saya ucapkan dulu pada yang terhormat Bapak Wakil Dekan, Bapak Dokter Haji Ayub Saipullah SAgMSI. Kemudian Bapak Ketua Jurusan Kimia, Bapak Eko Prabowo uh, yang tadi sudah, yang mungkin saat ini sudah lift dari ini ya dari webinarnya ya. ya. Dan kepada para panitia, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan pembicaraan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Boleh panitia di slide share? Oke. Oke nih. Sebelum kita membicarakan, membicarakan tentang eh, tentang vaksin COVID-19, mungkin saya akan eh, ini dulu. Akan review terlebih dahulu terkait tentang COVID-19, karena seperti tema pada saat hari ini, kan um, tak kenal maka tak kebal. Jadi, kita harus kenali dulu tentang coronavirus atau tentang COVID-19 seperti itu. Oke, jelas ya suaranya? Ya, halo, jelas tuh. Oke, ini yes. teh pesertanya hampir semuanya uh, dari mahasiswa, ataukah ada dari masyarakat umum juga? Hmm. Dari masyarakat umum juga ada dok, oh dari masyarakat Mulai umum dari juga ada SMA juga ya. Oke, iya oke. Sebelumnya, sebelum kita membahas vaksin, kita akan bahas dulu tentang penyakit COVID-19. Jadi, penyakit COVID-19 ini yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa penyakit COVID-19 ini yang sudah uh, trending topik ya, trending topik di Indonesia selama hampir kurang lebih hampir satu tahun lebih, hampir mau dua tahun. Kita harus tahu dulu penyakit Covid-19 ini adalah penyebabnya adalah dari virus. Virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Jadi famili coronavirus ini merupakan suatu virus RNA strand e, tunggal positif yang berkapsul dan tidak bersegmen. Itu mungkin nanti kan e, apa namanya ini kan terkait mahasiswa ya, pasti e, apalagi jurusan kimia pasti sudah tahu lah terkait tentang biologi virus seperti apa, pasti belajar ya seperti itu. Terus coronavirus ini adalah menjadi etiologi dari COVID-19 yang termasuk dalam genus beta coronavirus. Kemudian sarcovirus ini merupakan virus yang sangat sensitif terhadap sinar matahari. Dan makanya kenapa pada pasien-pasien yang terkena COVID-19 itu sangat disarankan sekali untuk berjemur karena untuk meningkatkan vitamin D yang ada di dalam si tubuh si pasien tersebut supaya daya tahan tubuhnya meningkat dan juga si, si virus uh, sarkov ini sangat sensitif sekali terhadap zat-zat uh, seperti alkohol, etil etanol sehingga disarankan juga untuk kita melaksanakan protokol 5M seperti mencuci tangan, mencuci tangan terutama kalaupun tidak ada sabun kita bisa mencuci tangan dengan hand gel atau hand sanitizer seperti itu. Next, boleh next. Oke. Okay. Nah, ini perbedaan karakteristik dari penyakit COVID-19 ini uh, dengan penyakit-penyakit lainnya. Sebetulnya COVID-19 ini penyebabnya dari virusnya itu hampir sama dengan uh, virus SARS yang hampir dulu, dulu itu sempat memunyung juga pada uh, sekitar tahun 2002 itu ya, tentang virus SARS ini. Ham, sebetulnya hampir sama gejala-gejalanya seperti virus SARS. Namun mungkin uh, penyakit COVID-19 ini memang Uh, angka kematiannya itu cukup tinggi dibandingkan virus-virus uh, yang lain. Kemudian juga belum diketahui juga bahwa virus Covid-19 ini sebenarnya penyebabnya apakah dari hewan uh, penularannya dari hewan ataukah dari uh, yang lainnya seperti itu. Kemudian next. Nah, ini nanti kan nanti bisa diserial ya oleh panitia untuk ininya apa uh, nya ini saya sebenarnya kalau membahas tentang Covid-19 itu e, enggak but, but, butuh waktunya enggak hanya sebentar tapi bisa dalam waktu seharian itu enggak ada habis habisnya untuk membahas Covid-19 tapi saya di sini e, akan memaparkan secara singkat mengenai Covid-19. Kemudian untuk penyakit Covid-19 ini memang awalnya itu kan kita belum tahu belum ada obatnya kemudian juga belum ada vaksin sehingga e, dengan adanya peningkatan kasus yang melonjak sangat tinggi sekali di Indonesia ini maka dilakukan penelitian supaya uh, terbentuknya adanya vaksin supaya vaksin itu tujuannya memang untuk menekan angka dari uh, kesakitan dari si pasien COVID-19 ini Mangga next penularannya masa inkubasi dari si COVID-19 ini sekitar 5-6 hari biasanya pasien-pasien yang tertular dari virus Covid-19 ini muncul gejala pada hari kelima atau hari keenam. Memang masa inkubasinya itu sekitar 1 sampai 14 hari, tapi biasanya pasien akan muncul gejala itu pada hari kelima dan enam. Gejalanya itu beragam. Biasanya ada demam yang tinggi, demam tinggi, kemudian ada juga gejalanya itu seperti batuk. Batuknya itu lebih ke batuk kering, kemudian ada rasa nyeri-nyeri di seluruh badan. Kemudian yang paling sering sekali kita temukan yang memang banyak sekali pasien-pasien saat ini yang terjadi adalah pasien itu hilang indera penciuman dan indera perasa. Jadi rata-rata pasien yang memang ternyata dia gejalanya demamnya ringan tapi ternyata uh, hilang gejala penciuman itu rata-rata uh, dari swab antigen dan swab PCR-nya itu positif seperti itu. Kemudian untuk resiko pedolaran yang itu untuk COVID-19 ini sangat tinggi. Makanya biasanya itu ketika pasien tertular dari penyakit COVID-19 dalam waktu 48 jam si orang tersebut sudah bisa menularkan COVID-19 ini ke orang lain. Jadi eh, makanya disarankan untuk adanya protokol 5M ini guna untuk menghindari dari pasien-pasien karena kita kan nggak tahu nih pasien ini membawa nggak virus COVID-19 gitu. Makanya harus menggunakan masker dan juga jaga jarak karena si virus itu dapat menularkan kepada pasien itu sekitar dalam jarak 1 meter, seperti itu. Kemudian, next. Virus-virus ini kan menyebarnya melalui droplet. Sorry, sebelumnya. Sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke. Okay. Virus-virus ini kan menyebar melalui droplet. Melalui droplet itu bisa dari Uh, apa namanya droplet dari nafas kemudian droplet dari area mulut kemudian yang paling sering adalah droplet-droplet yang uh, dalam keadaan khusus biasanya pada tenaga-tenaga kedengaran ya suaranya Halo? Oh, terdengar? terdengar? Terdengar. Oh ya. Iya di sini soalnya <laughs> banyak gangguan. Jadi agak ini. Sang Bapak. Kemudian transmisi dari si COVID-19 ini memang melalui udara ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Boleh uh, next. Nah, nanti ini seperti gejala yang tadi sudah saya sebutkan ya beberapa gejalanya memang sekarang ini e, ada juga yang memang pasien itu gejalanya itu enggak hanya demam tapi bisa juga pasien datang ke IGD itu dengan keluhan diare atau muntah-muntah atau nyeri kepala yang hebat itu Rata-rata pasien-pasien yang seperti itu kita lakukan swab antigen atau swab PCR juga positif karena sekarang jadi gejalanya itu memang tidak khas pada saluran pernapasan atas tapi e, memang gejalanya itu jadi apa ya jadi menyebar ke seluruh organ gitu. Terutama pada pasien-pasien yang mempunyai komorbid seperti komorbid itu seperti darah tinggi ataupun penyakit gula. Biasanya memang pasien-pasien yang punya komorbid itu terkena Covid-19 itu gejalanya jadi memang sangat berat, seperti itu. nanti kita sambil diskusi saja ya. Boleh, maka yang akan ya mangga yang bertanya mungkin nanti bisa bertanya di sesi pertanyaan. Kemudian next Nah, SARS-CoV-2 ini sendiri e, merupakan dari genom RNA. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit COVID-19 ini belum ada obat antivirusnya pada awalnya. Kemudian belum ada vaksin juga sehingga dilakukan pengembangan vaksin menjadi sangat penting untuk menekan pandemi dan mencegah wabah dari virus baru. Next. Nah, vaksin atau imunisasi ini sebetulnya kita sudah melakukan imunisasi itu dari beberapa puluh tahun yang lalu ada namanya vaksin-vaksin atau imunisasi yang wajib dilakukan oleh anak-anak vaksin wajib itu pada masa pandemi seperti ini vaksin wajib itu uh, tidak boleh dilu, tidak boleh dilupakan karena itu sama-sama pentingnya sama seperti uh, vaksin pada saat covid 19 ini karena kalau kita lalai terhadap kegiatan vaksin imunisasi yang ada di uh, vaksin wajib itu bisa jadi meningkatkan kemungkinan ada wabah penyakit yang baru sehingga untuk uh, di sini kan ada masyarakat umum juga ya untuk yang punya anak atau punya adik yang adiknya masih kecil yang memang harus masih vaksin tetap diingatkan untuk vaksin karena sejauh ini ini banyak tempat-tempat uh, kesehatan yang memang sudah mempersiapkan ruangan-ruangan yang aman untuk melakukan vaksin uh, dari si vaksin wajib tersebut selain vaksin COVID-19. Next. Nah, ini kita uh, tadi sekilas tentang COVID-19. Mungkin nanti untuk kalau ada yang uh, kurang saya jelaskan atau yang belum mengerti nanti bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Kemudian ini terkait vaksin, vaksinasi ini merupakan vaksinasi itu proses di dalam tubuh di mana seseorang ini menjadi kebal atau terlindung dari suatu penyakit sehingga apabila seorang tersebut terpajan oleh penyakit tersebut si orang itu tidak sakitnya tidak uh, diberikan gejala yang berat tapi hanya gejala ringan saja. Kemudian sehingga kalau kegiatan vaksinasi itu perlu diberikan vaksin. Vaksin itu merupakan upaya untuk memberikan atau uh, menimbulkan meningkatkan kekebalan tubuh dari seseorang yang secara aktif dengan tindakan pemberian vaksin biasanya isi dari vaksin tersebut ialah biasanya uh, dari produk-produk biologi biasanya dari vaksin uh, virus atau bakteri yang dilemahkan atau antigen yang lain atau dari si bagian-bagian atau zat yang ada di dari virus atau uh, dari bakteri tersebut kemudian banyak sekali seperti tadi yang sudah dijelaskan juga ya dari pembicara sebelumnya dari yang sambutan sebelumnya bahwa vaksin itu eh, banyak sekali orang yang menyatakan vaksin itu obat sebetulnya vaksin itu bukan obat vaksin itu eh, mendorong untuk pembentukan kekebalan atau antibodi di dalam tubuh jadi bukan berarti wah saya sudah divaksin nih tapi saya kebal terhadap covid 19 tidak seperti itu tapi covid eh, vaksin ini gunanya adalah untuk uh, mengenalkan kepada si tubuh bahwa ini loh pak, uh, virus Covid-19 itu seperti ini. Jadi si tubuh itu udah tahu, sudah tahu bahwa ketika ada Covid-19 yang datang ke tubuh kita, tubuh itu sudah kenal, sudah tahu uh, bagaimana cara meresponnya, bagaimana cara melawannya, seperti itu. Next. Nah, untuk terkait uh, tujuan dilaksanakannya vaksinasi -vaksin, COVID-19 ini di Indonesia ini memang tujuan dari pemerintah kita dalam merangsang pembentukan kekebalan dari kelompok atau herd immunity. Jadi sebetulnya kalau herd immunity ini uh, merupakan situasi di mana supaya sebagian masyarakat kita itu kebal terhadap penyakit tertentu, supaya melindungi uh, masyarakat yang memang belum menjadi target dari vaksinasi itu aman, jadi tidak uh, men tidak mempunyai efek yang tidak langsung. Jadi uh, ke Kan, untuk vaksin ini dianjurkan sekali untuk usia-usia yang di atas 18 tahun, untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun itu memang belum dianjurkan untuk vaksin COVID-19, karena sampai saat ini vaksinnya itu belum bisa eh, terbukti aman untuk anak-anak. Jadi, kalaupun suatu saat nanti ternyata pemerintah sudah eh, memunculkan adanya vaksin COVID-19 untuk anak, itu kita sangat eh, bersyukur sekali ya, karena eh, kasihan kan anak-anak kita. Pada saat masa pandemi ini, sekolah juga jadi susah. Sekolah juga harus daring. Seperti itu, jadi di, diadakan ya tujuan vaksinasi ini untuk membentuk herd immunity, jadi kekebalan pada sebuah suatu masyarakat, supaya pasien-pasien uh, yang tidak uh, jadi target vaksinasi ini menjadi aman, tidak uh, apa namanya, tidak mempunyai efek yang terlalu berlebihan terhadap COVID-19. Next Nah, ini cara kerja dari vaksin Covid-19 tadi. Ya, vaksin Covid-19 ini kan sudah eh, apa namanya? tadi dibuat dari sebuah produk biologi dari sebuah si virus atau bakterinya. Terutama kalau pada pasien Covid-19 ini sebuah virus ya, virus dari Covid-19 ini. Dan ada beberapa platform eh, dari eh, vaksin Covid-19 ini yang memang isinya eh, salah satunya ada virus yang dinonaktifkan atau virus yang dilemahkan, ada juga yang isinya memang dari RNA dari si virus tersebut. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian si antigen ini atau si produk biologi ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, akan tetapi mampu merangsang sel limfosit yang ada di dalam tubuh kita untuk apa? untuk menghasilkan si antibodi. Jadi suatu ketika jika tubuh kita ini uh, terkena COVID-19, tubuh kita ini sudah mengingat bahwa virus pembawa penyakitnya tersebut sudah bisa dikenali oleh tubuh kita dan tahu bagaimana cara melawannya. Seperti itu. Jadi uh, vaksin COVID-19 ini, kalau banyak orang yang membilang bahwa dia itu obat, itu bukan obat. Dan juga kenapa pada saat kita sudah vaksin, itu bukan berarti kita lengah terhadap protokol kesehatan. Tapi tetap kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Karena Uh, apa namanya untuk dilakukan vaksin ini? Uh, tujuannya adalah untuk uh, menekan, menekan bahwa ketika kita kena, kena virus COVID-19, itu jadi efeknya jadi semakin berat. Karena pada awal-awal sebelum adanya vaksin, ya, memang pasien-pasien yang terkena COVID-19 hampir uh, enggak, nggak lama rawat, tapi pasiennya memang ujung-ujungnya meninggal gitu. Tapi kalau setelah diadakannya vaksin ini, memang banyaknya pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini, apalagi yang sudah divaksin itu hanya gejala-gejala ringan yang muncul, seperti itu next nah ini platform dari uh, vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia yang kita gunakan pada di Indonesia ini, pada tahap 1 uh, nanti akan saya jelaskan juga mungkin untuk para mahasiswa ataupun uh, kalau untuk Para dosen mungkin sudah dilakukan ya sudah dilakukan vaksin pada tahap dua ini karena termasuk pelayan uh, publik. Kemudian untuk uh, apa namanya lansia, kemudian ada tahap-tahapnya sendiri dan kemudian untuk mahasiswa kayaknya sepertinya ini akan mendapatkan vaksinnya pada tahap keempat seperti itu. Kemudian di sini ada vaksinnya itu yang pertama kita gunakan pada saat di Indonesia pada tahap satu itu kita kemarin targetnya itu adalah para nakes, dokter dan nakes-nakes yang lain. Kemudian itu kita gunakan vaksin Sinovac, vaksin Sinovac ini isinya memang dari apa namanya kalau di sini Inovac ya Inovac isinya adalah virus yang di non-aktivasi Kemudian ada juga dari yang kedua darah dari Innovam atau Sinovac. Kemudian selanjutnya juga ada AstraZeneca. AstraZeneca ini memang kemarin sempat jadi apa ya, jadi uh, jadi pembicaraan karena ada beberapa yang memang divaksin dari AstraZeneca ternyata mem memberikan uh, kipi yang atau kipi atau efek samping yang berlebihan. Tapi setelah saya saya terakhir saya dapat kabar bahwa uh, efek samping yang didapat oleh orang tersebut memang bukan dari vaksin seperti itu. Next. Nah, ini mah uh, lanjut saja ya, mungkin ini kalau dijelaskan terlalu ribet. Nah, untuk vaksin-vaksin ini, sebelum vaksin itu dapat diberikan secara luas, vaksin ini mungkin mesti diketahui bahwa vaksin ini setel, telah melalui uji klinis yang harus dilewati, seperti uji preklinis, biasanya dilakukan pada hewan, seperti kus dan kerak. Kemudian uji klinis fase 1, subjeknya adalah puluhan orang, menilai dari keamanannya, kemudian uji klinis fase 2, itu dari ratu, subjeknya ratusan orang, kemudian dilanjutkan dengan uji klinis fase 3, setelah, ter, setelah, di uji klinis fase 3, barulah vaksin itu akan diapropos, vaksin dapat diberikan secara luas. Next, terlalu cepat nggak bicaranya? Nggak ya, mudah-mudahan uh, dapat dimengerti ya. Kemudian ini langkah-langkah -lang pembuatan vaksin seperti tadi ada uji laboratorium dulu, uji klinis dan kemudian barulah vaksin itu akan dapat approval dan lisensi dari uh, MUI, dari BPOM seperti itu. Next. Nah, ini situasi di Indonesia sendiri, seperti tadi yang sudah jelaskan, bahwa pertama kali yang kita gunakan pada tahap pertama adalah vaksin Sinovac, kemudian yang kedua adalah Novavax, nanti bisa dilihat ya di situ. Dan ini, apa namanya, platform dari kebutuhan-kebutuhan vaksin yang dibutuhkan di Indonesia. Memang sangat banyak sekali nih kebutuhan vaksinnya, karena apa masyarakat di Indonesia kan sangat luas sekali dan sangat banyak sekali ya. Next. Nah, ini tahap-tahap tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tahap pertama, tahap pertama itu kemarin sudah dilaksanakan pada saat bulan Februari, itu petugas kesehatan, terutama yang di rumah sakit, di puskesmas, dan juga di tempat-tempat e, kesehatan yang lain. Kemudian yang tahap dua yang saat ini sedang kita lakukan, kemudian ada, kemarin adalah petugas publik. Petugas publik seperti dosen, kemudian dari pihak polisi, TNI, e, para guru, kemudian ada juga sekarang yang lagi dilakukan juga adalah vaksin lansia vaksin lansia ini memang angkanya angka taraf ininya masih sedikit sekali karena kebanyakan lansia dari kita itu masih takut untuk dilakukan vaksin. Mungkin mereka takutnya akan dari efek sampingnya tersebut tapi diharapkan dengan adik-adik yang ada di sini yang punya nenek atau yang punya kakek di rumah, yang punya orang tua di rumah yang memang targetnya itu di atas 60 tahun itu nanti adik-adik bisa jelaskan bahwa vaksin ini aman selama memang Uh, si lansia tersebut tidak mempunyai komorbid uh, yang sedang pada fase akut. Jadi uh, pada pada sekalian saya jelaskan saja bahwa vaksin ini memang kontraindikasi pada pasien yang punya komorbid, Komorbit seperti darah tinggi, kemudian uh, penyakit gula, penyakit jantung, penyakit ginjal. Tapi yang pada saat keadaan akut. Dan tidak stabil, tapi kalau misalkan lansianya memang punya komorbid, tapi dalam keadaan stabil, itu tidak masalah untuk dilakukan vaksin seperti itu, ya. Jadi nanti bisa dijelaskan nih kepada keluarganya, kepada orang tuanya bahwa vaksin ini aman ya seperti itu kemudian nih ya, pada tahap ketiga itu akan dilakukan vaksin pada masyarakat yang rentan masyarakat masyarakat di daerah dengan uh, resiko penularan tinggi seperti sekarang kan memang sedang banyak sekali ya beberapa daerah di uh, Indonesia ini yang memang ternyata angka uh, kejadian vaksinnya apalagi apa, angka kejadian COVID-nya apalagi setelah Lebaran ini memang sedang meningkat sekali ya kemudian yang terakhir adalah yang tahap 4 itu termasuk masyarakat lain atau masyarakat luas bisa dari mahasiswa kemudian nanti jadi ke masyarakat umum seperti itu ya next nah ini screening dan rekomendasi di Indonesia next nah ini rekomendasi vaksinasi COVID-19 memang vaksinasi ini sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga dari PAPDI atau dari Persatuan Perhimpunan Pendokter Penyakit Dalam Indonesia seperti itu next Nah, untuk cakupan vaksinasi Covid-19 sendiri diharapkan 180 juta orang yang ada di Indonesia ini Uh, mendapatkan vaksin pada umumnya memang setiap orang dapat mengikuti imunisasi atau vaksin ini kecuali termasuk kelompok yang kontraindikasi tadi ya yang memang punya komorbid. Uh, Kemudian vaksin termasuk Covid-19 juga amat sedikit namun untuk vaksin Covid-19 karena vaksinnya baru jadi perlu kehati-hatian. Makanya ketika nanti dilakukan vaksin itu perlu observasi dulu setelah kita disuntik vaksin itu perlu observasi dulu selama 30 menit itu untuk uh, kita lihat apakah ada kejadian pasca imunisasi atau efek pasca imunisasi setelah 30 menit makanya baru kita eh, uh, pasiennya akan dipulangkan seperti itu kalau next nah ini kalau misalkan eh, uh, dapat panggilan untuk vaksinasi apa sih yang harus saya lakukan yang penting adalah hasil screen, hasil screeningnya baik jadi kalau misalkan hasil screeningnya baik ikut vaksinasi untuk orang-orang yang memang apa namanya punya gejala seperti ada batuk atau pilek atau demam dua minggu sebelumnya atau pada saat screening imunisasi itu ada demam itu tidak disarankan untuk melakukan imunisasi bisa datang kembali pada saat uh, kegiatan selanjutnya kemudian kalau pada pasien-pasien yang punya penyakit penyerta konsultasi dulu dengan dokter yang merawat apakah sudah aman atau belum untuk dilakukan uh, vaksinasi karena se karena sebetulnya pada kenyataannya memang Sebelum kita dilakukan vaksinasi, sebelum disuntik vaksinasi itu akan ada form screening dulu, akan ditanya-tanya dulu oleh dokter eh, mengenai riwayat-riwayatnya, apakah komorbidnya. Kalau memang keadaannya pada fase akut, memang tidak disarankan untuk imunisasi. Tapi kalau memang pada keadaan stabil, itu masih bisa kita lakukan imunisasi. Nah, nah, jika belum bisa ikut imunisasi pada tahap satu, bisa ikut pada tahap sebelumnya. Nah, di antara vaksin yang tersedia, seperti tadi kan sudah di sebutkan ada sinovac, sinovac, astrazeneca dan yang lainnya itu sebetulnya setiap vaksin itu mempunyai keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri baik dalam efektivitas, keamanan, penyimpanan dan lain-lain. Sedangkan kementerian kesehatan sendiri akan mengarahkan penggunaan vaksin yang ada untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi juga usah takut bahwa ah kok vaksin ini saya mau ya vaksin ini tidak seperti itu. Ya, jadi semuanya aman, insya Allah seperti itu. Next. Kapan vaksinasi memberi perlindungan? Nah, ini perlu sangat penting sekali diketahui ya bahwa eh, ya, ada juga yang apa namanya berita-berita ya di media sosial itu yang ketika vaksin kok orang tersebut langsung bebas, nggak menggunakan masker, dia nggak eh, melakukan protokol kesehatan. Sebetulnya pada saat setelah disuntik vaksin itu tidak langsung terbentuk imunitas, tidak terbentuk, tidak langsung terbentuk antibodi tapi eh, apa namanya antibodi yang terbentuk adalah setelah 14 hari dari suntikan. E, pertama. Jadi kalau waktu awal kita melakukan vaksin itu memang jarak dari vaksin satu vaksin kedua itu selama dua minggu atau 14 hari. Namun setelah dilakukan penelitian pada saat ini e, jaraknya memang sekitar 28 hari karena ternyata vaksinnya itu akan muncul antibodinya setelah jarak 28 hari itu. Setiap itu. Jika kalau misalkan baru satu kali disuntik, tapi itu kan nggak akan terbentuk antibodi. Tapi kalau misalkan sudah dua kali, baru akan terbentuk antibodi. Dan juga ke, misalkan nih, Pak saya sudah vaksin pertama, tapi kok lupa akan vaksin kedua atau kelewat tanggalnya. Kalau sudah jaraknya 28 hari dari vaksin pertama, itu sudah tidak tidak bisa dilakukan vaksin kedua, tapi harus mengulang lagi dari vaksin awal. Seperti itu. Next. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan tentang kejadian ikutan pasca imunisasi kegiatan kejadian ikutan pasca imunisasi ini merupakan semua kejadian medis yang memang tidak diinginkan ya terjadi setelah imunisasi sampai kurun waktu biasanya satu bulan setelah imunisasi banyak yang pasien-pasien yang kita imunisasi memang ada juga yang efeknya itu tidak muncul saat 30 menit observasi pertama tapi ada juga yang muncul pada saat hari keempat hari kelima dari efeknya itu memang beragam efek yang paling apa namanya paling ringan itu biasanya ada kemerahan di bekas suntikan. Kemudian ada demam, biasanya demam. Kemudian ada bias ada juga yang uh, mengeluh, uh, gatal. Kemudian ada juga yang uh, reaksi kipi-nya adalah ke gangguan psikis. Atau ada juga yang uh, gejalanya itu seperti mual atau muntah, seperti itu. Jadi, kadang ada juga gejala yang muncul itu tidak terlalu uh, tidak selalu berhubungan sebab akibat dari vaksin. Makanya kemarin kenapa yang Uh, sempat booming itu yang masih vaksin AstraZeneca yang memberikan efek uh, berlebihan terhadap lansia, ternyata setelah diteliti, ternyata memang bukan dari penyebab dari vaksinnya. Kemudian uh, dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan bisa juga dari kesalahan prosedur, atau kesalahan prosedurnya bisa jadi tidak steril pada saat uh, melakukan vaksinasi, atau juga ada kejadian yang kok koincidensi atau kebetulan. next <tuh> reaksi terhadap komponen vaksinnya itu bisa jadi dari bahan pembantu ada dari pelarutnya misal bengkak di tempat suntikan ya tadi yang sudah dijelaskan kemudian eh, dari apakah dari kualitas vaksinnya bisa juga dari kesalahan prosedur bisa jadi eh, bisa juga ada reaksi psikis atau kecemasan biasanya itu terjadi pada orang-orang yang memang eh, dia itu cemas terhadap misalkan dia takut akan jarum suntik ada juga yang ketika dia disuntik ternyata pingsan itu memang beragam reaksi-reaksi uh, psikis -reaksi atau kecemasannya gitu. Kemudian ada kejadian-kejadian koinsiden -kejadian, ini juga atau next Nah, ini kesimpulan Vaksin itu aman untuk digunakan. Intinya sebelum divaksin, yang terpenting adalah persiapan fisik dan mental untuk menghadapi tindakan vaksinasi. Dan kemudian setelah divaksin, yang penting adalah persiapan mental juga untuk melawan dorongan untuk lengah protokol kesehatan. Jadi intinya setelah divaksin, bukan berarti kita harus lengah terhadap protokol kesehatan. Tapi kita harus tetap jaga protokol kesehatan sampai benar-benar pandemi ini berakhir. Seperti itu, oh, enggak. Nah, ya dari yang saya sampaikan mungkin uh, apa namanya banyak yang belum uh, ngerti atau apa mangga boleh ditanyakan kita di sini diskusi saja saling sharing ilmu saling bertukar pengalaman seperti itu mangga silahkan kembali ke moderator. Baik terima kasih uh, Alhamdulillah luar biasa sekali. Materi yang telah disampaikan oleh Dr. Eri Juhairia. Ya. pastinya nih, memantik banyak pertanyaan dari ya, para peserta. Dan jelas sekali, di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan oleh para ya, peserta. Uh -uh. Alhamdulillah, dan masih, kalau masih ada waktu, boleh kepada peserta yang ingin bertanya. Silahkan, uh, dengan format tertera seperti itu. Jadi, kita langsung aja ke sesi tanya jawab dari. Boleh peserta dari penanya pertama nih uh, oleh peserta bernama Salafudin. Nah, izin bertanya Bu Dokter, uh, ada dua pertanyaan. Ah. Yang pertama, kenapa vaksin harus dua kali? Yang kedua, anak-anak uh, kan belum boleh divaksin. Lalu bagaimana cara orang tua mengedukasi dan memberi pemahaman kepada anak tentang virus corona ini? Sedangkan anak kurang tahu resiko akan virus corona tersebut. Terima kasih. Seperti okay. itu. Boleh langsung. Uh, langsung dijawab aja ya. Nah, yep. yang pertama adalah kenapa vaksin harus suntiknya dua kali? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa uh, si antibodi yang muncul di dalam tubuh kita itu tidak muncul saat pada saat kita suntik pertama. Jadi dosisnya belum mencukupi. Makanya kenapa harus dilakukan vaksin kedua? Karena antibodi baru akan terbentuk secara setelah hari ke-28. Makanya setelah hari uh, setelah vaksin kedua seperti itu. Makanya kalau baru vaksin pertama tidak akan terbentuk antibodi. itu karena banyak teman-teman sejawat saya atau pasien-pasien juga yang memang dia sudah vaksin pertama tapi e, jarak dari vaksin pertama ke vaksin kedua itu dia terkena Covid-19. Seperti itu. Jadi e, sebentar. Ininya lobet. <tuh>. Okay. Pertanyaan yang kedua tadi apa tentang edukasi terhadap anak. Anak itu memang sangat sulit sekali ya. Karena saya merasakan sendiri edukasi terhadap anak itu, apalagi anak-anak itu sangat sulit sekali ya untuk pakai masker ataupun untuk kadang eh, apa namanya di sekolah, walaupun apalagi anak kecil yang masih di bawah eh, SD atau SMP itu sangat sulit sekali untuk eh, menerapkan bahwa di sekolah itu harus pakai masker. Tapi sangat sulit sekali. Kalau untuk menjelaskan ke anak-anak, mungkin secara perlahan ya. Banyak juga di YouTube-YouTube itu eh, bagaimana cara mengedukasi ke anak secara Uh, animasi, itu saya rasa itu mungkin bisa uh, membantu untuk mengedukasi ke anak seperti itu, kalau uh, kita jelaskan secara pelan-pelan secara perlahan bahwa corona itu merupakan virus yang berbahaya dan nggak boleh ini itu harus me harus menerapkan protokol kesehatan seperti itu, ya mungkin itu saja baik, terima kasih kepada dokter Eri atas jawabannya, mungkin kepada peserta Salafuddin, bagaimana ada yang perlu didiskusikan kembali? Atau sudah cukup jelas? Ada satu lagi, kadang kan gini Bu ya, apa itu anak itu kadang kan ya apa ya, ya istilahnya kurang mengenal resiko gitu, kadang kita kadang sebagai apa orang tua itu was-was, apa, jangan-jangan anak saya gini, tapi anaknya kan kadang kan kayak teledor gitu, nggak nggak tahu akan resiko gitu. Itu, itu ngatas, ngatasinya gimana ya? Apa memberi pemahaman gitu ya. Bu dokter ya. Uh, uh. Anaknya umur usia berapa, Pak? Anaknya usia 10. Oh tahun. ya. Eh uh, uh. kalau kalau pada anak-anak mungkin kita lebih ketatkan ini saja ya, Pak ya. Ketatkan perat, apa aturan kepada anak bahwa uh, apa namanya? Jangan terlalu membiarkan anak untuk bermain banyak di luar, apalagi bermain dengan banyak kerumunan, karena sebenarnya pada anak ini gejalanya itu sangat e, berbeda dengan dewasa. Ada juga yang seperti sudah saya pernah e, dapatkan, bahwa pada anak ini, kadang ada juga yang memang gejalanya itu bukan batuk pilek, bukan saluran apa, bukan e, keluhan penyakit, penapasan atas, tapi juga ada yang memang dia itu hanya demam biasa tidak batuk pilek tapi ternyata ketika di Swab PCR positif. Jadi eh, apa namanya memang anak-anak ini sangat sulit ya eh, sangat ledor apalagi ada beberapa orang tua yang memang eh, bahkan banyak sekali yang jalan-jalan ke mall mereka pakai masker tapi anaknya sendiri nggak pakai masker itu memang dari kesadaran orang tuanya sendiri seperti itu pak mungkin pelan-pelan saja dibicarakan dengan anak dijelaskan kepada anak apalagi sudah 10 tahun mah, harusnya sudah bisa uh, diajak diskusi ya sudah mengerti seperti itu pak ya bu mohon maaf ada satu lagi pertanyaan ini ya Apa, boleh, saya tuh pernah kayak antri di vaksin gitu ya itu pas giliran ada orang Maaf lagi men gitu itu kata dokternya kok apa ini orang lagi men nggak boleh sementara nggak boleh divaksin itu kenapa ya yang saya tanyakan Oh iya. itu berarti bapak eh, apa orang yang lagi mens, tidak boleh divaksin itu bisa iya. dilihat juga apakah ada eh, keluhan yang lain bisa misalkan kalau sebetulnya aman-aman saja sejauh ini karena kan saya saya juga kebetulan tim vaksin juga di rumah sakit kami di dinas kesehatan kabupaten Cirebon itu aman-aman saja untuk pasien-pasien yang mens itu untuk vaksin tidak ada masalah kecuali memang dia ada demam kah atau ternyata uh, ada penyakit lain atau ada komorbid lain yang memang sedang dalam keadaan akut itu nggak boleh divaksin seperti itu uh. Ya, terima kasih Ibu Dokter ya, atas mana, Bapak. Yang luar biasa. Ya. Terima kasih juga untuk panitia ya. yang telah mengadakan webinar yang sangat bermanfaat ini. Selamat ya. siang. Baik, terima kasih kepada Saudara Salahuddin, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Um, jawabannya juga dari Dokter Eri Johairia sangat menambah wawasan. Kemudian pertanyaan selanjutnya oleh uh, Saudari Yurma Yurma Syaftiani ya. Mungkin boleh kepada saudari Yurma boleh di on mic langsung disampaikan saja begitu. Terkait pertanyaannya. Oh, iya, Kak. Ya, izin bertanya. perkenalkan mm -hmm. nama saya Yurma Syaftiani dari SMA 1 Kota Jambi. Nah, Suaranya nggak bakal... jelas, ya, Mbak? Ya, ya. Eh, sudah terdengar, Dok? Iya, tapi ada suara lain gitu ya. Umi dari luar langsung PT ya lihat ini gimana boleh. Kalau kami Mbak Umi itu langsung PT nanya HP Mbak Nurul anafilaksis pada pasca vaksin apakah pasien yang pernah mengalami anafilaksis pada pemberian vaksin lain dan diberi vaksin COVID-19 apalah sebaiknya yang Oke, okay, pertanyaannya sama seperti yang ada di kolom chat ya, Mbak Yurma. Gak jelas suaranya. Oke, okay. yeah. uh, mungkin bisa dibacakan saja uh, dari okay. kolom chat pertanyaannya. Kurang lebih pertanyaan saudari Yurma seperti ini, Dok. Uh, izin bertanya, Dok, uh, bagaimana yeah. cara mengatasi shock anafilaksis pasca vaksin? Apakah pasien yang pernah mengalami anafilaksis pada pemberian vaksin lain dapat diberikan vaksin COVID-19, dan apa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah anafilaksis, anafilaksis maaf, pada vaksin ini? Terima kasih sebelumnya, Dok. Seperti itu, ya. Oke, okay. untuk cara mengatasi shock anafilaksis, vaks vaksin memang itu. Uh, tidak bisa saya jelaskan secara rinci di sini, karena kalau ternyata pasiennya udah shock, itu langsung dibawa saja ke instalasi Gawat Darurat terdekat. Karena itu, sudah harus dilakukan penanganan oleh dokter seperti itu. Kemudian, jika pasien tersebut memang ada riwayat anafilaksis shock terhadap vaksin lain, uh, apakah dapat diberikan COVID-19? Biasanya nanti akan ada screening dulu, akan ada screening, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada peserta. Jika memang lolos screening, baru akan boleh divaksin COVID-19 seperti itu. Tapi untuk mencegah anafilaksis biasanya eh apa? Kita sih disarankan untuk pasien tersebut meminum anti alergi terlebih dahulu. Seperti itu. Uh -uh. Kalau untuk Baik. mengatasi syok anafilaksisnya saya rasa eh, langsung saja bawa pasiennya ke instalasi gawat darurat karena itu kan eh, namanya syok itu sudah keadaan gawat, jadi harus dibawa ke rumah sakit seperti itu. kecuali kalau memang efeknya itu hanya seperti kayak cuman gatal-gatal saja atau hanya demam biasa atau hanya bengkak itu masih bisa kita lakukan apa namanya? tata laksana di rumah. Tapi kalau sudah namanya shock, itu sudah keadaan gawat darurat, jadi harus langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu. Jelas, Mbak Yurma? Bagaimana uh, oleh saudari Yurma? Uh, Apa sudah cukup sudah, jelas? Sudah sudah terjawab dan sudah sangat jelas. Terima kasih dok okay. Ya terima kasih. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Kemudian um, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudari Triamulyasari. Nah ini uh, pertanyaannya adalah. Izin bertanya, apakah seseorang yang memiliki penyakit bawaan wajib divaksin? Apakah tidak ada efek samping dari vaksin tersebut? Dan seberapa efektif seseorang yang setelah divaksin kebal terhadap virus? Apakah seseorang yang pernah terkena COVID setelah divaksin akan kebal terhadap virus? Terima kasih. Oke. Okay. Tadi pertanyaan yang pertama, apa, Mbak? Um, apakah seseorang yang memiliki penyakit bawaan wajib divaksin, Dok? Seperti okay. itu. Kita lihat dulu penyakit bawaannya itu apa. Itu kan namanya penyakit komor, komorbid, ya. Penyakit bawaan, kalau memang penyakit komorbidnya itu tidak pada fase keadaan akut. Kalau misalkan pasien komorbidnya itu ternyata lay, punya darah tinggi atau gula, gulanya sedang tidak tinggi sekali atau tidak keadaan akut, dan dia memang cenderung stabil, itu masih bisa divaksin. Tapi kalau memang dia punya penyakit bawaan, komorbid, tapi dia memang pada fase keadaan akut, lagi akut, lagi ada gejala akut atau gulanya lagi tinggi, tensinya ternyata lebih dari 200 itu tidak bisa diberikan e, vaksin. Seperti itu. Kalau misalkan untuk e, kalau untuk pasien-pasien yang sejauh ini yang pernah kita tangani untuk pasien-pasien yang mau vaksin itu rata-rata memang yang punya riwayat penyakit Jantung pun kalau dari dokter jantungnya belum boleh divaksin itu tidak akan kita vaksin seperti itu. Jadi per, jadi kalau kalaupun ternyata ada orang tuanya atau keluarganya yang punya kom, penyakit komorbid, mangga boleh ditanyakan dulu ke dokternya apakah saya sudah aman untuk divaksin. Kalaupun tidak ditanyakan ke dokternya, nanti pun akan di screening terlebih dahulu apakah aman atau tidak. Jika tidak aman nanti juga tidak akan lanjut ke meja vaksin seperti itu. Karena so, apa cukup perlu diketahui juga untuk pada saat pelaksanaan vaksin itu kan ada kita tuh ada empat meja. Pertama itu meja registrasi, kemudian kedua itu meja screening. Kalau misalkan ternyata di meja screening tidak lolos atau ada penyakit komorbid yang akut, ya nanti tidak akan dilanjutkan ke meja tiga. Meja tiga itu untuk tempat e, vaksinasinya. Sedangkan untuk meja empat itu untuk observasi. Jadi setelah vaksin itu harus dilakukan observasi dulu selama 30 menit. Seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya apa tadi Mbak? Pertanyaan selanjutnya, apakah tidak ada efek samping dari vaksin tersebut? nah hmm. Tadi Pertanyaan sudah dijelaskan yang ya, yang tuh, jelaskan, seperti... ya betul itu kan ada namanya efek kipi atau kejadian pasca imunisasi. Memang setiap orang berbeda-beda. Ada juga yang memang dia tuh setelah vaksin yang eh, pengalaman yang sudah saya eh, dapatkan dari beberapa pasien divaksin itu memang ada juga yang dia itu Efeknya itu ada yang mual, ada juga yang demam, kemudian ada juga yang memang dia itu karena saking punya penyakit cemas atau dia memang dari awal sebelum vaksin sudah cemas, jadi eh, cemasnya itu jadi berlebihan, jadi bisa juga sampai meningkatkan asam lambung sampai terjadi GERD, kemudian bisa juga ada yang Uh, dia itu jadi lapar terus ada kemudian ada jadi uh, rasanya pengen ngantuk terus ada efek vaksin itu setiap orang memang berbeda-beda tapi uh, menurut saya jangan terlalu difokuskan terhadap efeknya tapi kita lihat manfaatnya karena uh, apalagi sedang masa pandemi seperti ini kita kan uh, masyarakat tuh perlu untuk meningkatkan kekebalan seperti itu jadi Uh, apa, efek vaksin itu memang ada. Memang banyak juga yang orang-orang yang sudah divaksin, ada juga yang efeknya, apalagi vaksin-vaksin uh, kemarin itu yang kejadian pada lansia itu ada juga yang ternyata dia uh, apa adanya tiba-tiba kelemahan pada tangan dan kakinya, tapi ternyata setelah diketahui memang bukan efek dari vaksinnya tersebut seperti itu. Nah untuk tadi tadi ada pertanyaan ini juga ya, apa? Kenapa harus dua kali, atau apa, Mbak? Tadi itu pertanyaannya, Um, untuk pertanyaan yang kenapa harus dua kali, sudah terjawab. Oh, um, sudah iya, pertanyaan iya. yang lain ini masih dari orang yang sama. Apakah seseorang yang pernah terkena COVID setelah divaksin akan kebal, langsung kebal terhadap virus seperti okay. itu? nah ini perlu diketahui juga untuk vaksin vaksin pasien-pasien yang memang ternyata dia sudah pernah COVID itu bisa divaksin setelah tiga bulan tiga bulan dia dinyatakan negatif dan tiga bulan dia eh, apa namanya tidak ada gejala itu bisa divaksin. Kalau misalkan ternyata dia sebetulnya, walaupun sudah terkena uh, COVID, kan sudah ada ad antibodi sebetulnya di tubuhnya mereka tentang si COVID-19 ini. Tapi ketika ditambah lagi vaksin, itu membuat jadi si antibodinya itu jadi semakin kuat, semakin kuat, supaya uh, ketika mereka terkena lagi pun si tubuh itu sudah tahu bagaimana cara melawannya seperti itu ya. Jadi e, banyak juga nih e, apa e, ini di masyarakat bahwa kok orang-orang yang sudah terkena Covid ada juga yang takut untuk divaksin karena mikirnya sudah punya antibodi. Tapi saya rasa sih e, lebih baiknya memang e, tetap divaksin karena untuk menambah kekebalan dari tubuhnya si pasien tersebut. Seperti itu. Ada lagi, baik. Terima kasih. Jawabannya, uh, Dr. Eri Gheiria, mungkin uh, kepada saudari Triamulia Sari, bagaimana? Sudah cukup jelas jawabannya, atau ada yang perlu didiskusikan kembali? Oke, okay, mungkin karena... Um, tidak dengar respon, mungkin ya, cukup jelas, yes, jelas ya, jelas uh -huh. uh, dan memperjelas apa yang sudah disampaikan Jadi uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya dan ini salah satu narik juga nih dok terkait apalagi terkait dengan yang terbaru nih katanya uh, di India nih uh, oh, dari ya? ini dari saudara Genwar uh -uh. uh, izin bertanya tahu saya kan sekarang varian itu virus corona atau virusnya bermutasi seperti B17 dari Inggris. B... Halo. Gak jelas, Mbak. Halo, halo ya. Mohon maaf, tadi saya uh, reconnecting, jadinya sempat keluar dari forum untuk pertanyaannya. Tadi hilang ya, mohon maaf. Kali. Mungkin bisa uh, oleh MC dibacakan terkait pertanyaan oleh saudara Muhammad Januar Kinusi. Iya, baik. Tadi pertanyaan itu dari Muhammad Januar Kinusi. Izin bertanya, setahu saya kan sekarang ada varian baru virus corona atau virusnya bermutasi seperti B117 dari Inggris, B1151 dari Afrika Selatan, dan P1 dari Brazil pertanyaannya kenapa virusnya masih bermutasi tapi kenapa vaksinnya sudah dibuat dibuat apakah vaksinnya akan optimal kepada semua varian virus tersebut terima kasih dokter Oke okay. gitu pertanyaannya Oke okay. kan tadi memang virus ini masih bermutasi tapi apakah vaksinnya akan optimal sejauh yang saya tahu memang eh, virus yang apa vaksin yang sudah beredar sekarang itu masih bisa menangkal dari varian-varian dari virus yang bermutasi dari coronavirus seperti itu ya sejauh yang saya tahu ya mungkin nanti jika ada yang terbaru lagi mungkin nanti biasanya dari kementerian kesehatan sendiri pun akan melakukan penjelasan kepada masyarakat seperti itu mungkin itu saja yang saya ada ini baik gimana untuk penanya sudah terjawab dengan jelas Karena tidak ada respon, mungkin sudah terjawab dengan jelas ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan. Thapipa masih ada di room? Mungkin Thapipa masih terkendala sinyal. Jadi dilanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari M Robi. Izin bertanya. Untuk vaksin COVID sendiri biasanya dilakukan sebanyak dua kali. Jika pada saat disuntik vaksin pertama terjadi gejala atau efek samping dan pada vaksin kedua tidak dilaksanakan karena efek samping tersebut, apakah akan ada pengaruhnya bagi tubuh jika hanya dilakukan satu kali vaksin? Begitu, dokter. Oke. Okay. Nah, ini sudah dijelaskan juga ya tadi ya kalau vaksinnya baru pertama itu tidak akan terbentuk antibodi di dalam tubuh. Jadi harus dilakukan dua kali vaksin ya supaya terbentuk antibodi di dalam tubuh. Jadi kalau baru satu kali antibodinya masih belum terbentuk. Seperti itu. Ya, kalau memang e, vaksin pertama ternyata ada efek dan membuat jadi jerah atau takut, itu saya rasa e, kalau masih jaraknya sekitar 14 hari itu masih bisa ditunggu sampai hari ke-28. Hari ke-28 itu sudah hari akhir. Jadi ketika hari ke-28 itu makanya tadi saya jelaskan bahwa kita harus siap fisik dan mental. mental. yang harus siap juga karena banyak juga orang yang cemas. Cemasnya kok e, disuntik vaksin apakah nanti kita jadi terkena COVID-19 atau tidak seperti itu. Ya, jadi kalau baru satu kali tidak akan terbentuk antibodi, makanya harus dua kali. Seperti itu ya nggak baik maaf maaf uh, sinyalnya lagi nggak stabil lagi tidak stabil jadi iya, sinyalnya. masuk um, tadi pertanyaan dari uh, siapa saudara Muhammad Januar ya sudah terjawab sudah teh tadi oke okay. sudah cukup jelas kepada penanya bagaimana Oke, okay, mungkin karena uh, tidak ada respon, berarti jawabannya jelas. Ya, pasti sudah jelas sekali. Terima kasih kepada penanya. Kemudian, lanjut, ada pertanyaan lagi yang menarik dari Saudari Nur Inaya. Nur Inaya dari UINAM, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat dokter mengenai isu bahwa orang yang telah melakukan vaksin ketika lengannya ditempeli dengan logam itu tuh menempel itu tuh menempel gitu maksudnya o, ternyata seperti itu pertanyaannya ketika telah melakukan vaksin lengannya ditempeli logam itu menempel dan apakah itu aman atau berbahaya atau memiliki efek samping yang berkelanjutan ya seperti oh. itu jadi setelah divaksin ada logam tapi menempel saya rasa itu nggak ada hubungannya sama vaksin ya nah iya terus ya, sih dan ya, itu tidak ada hubungannya dengan vaksin karena biasanya kalau apa namanya efek dari vaksin sendiri memang gejalanya lebih ke ada gejala organ tapi kalau untuk kayak yang apa penempelan logam itu saya rasa tidak ada hubungannya dengan vaksin itu. kemudian uh, pertanyaannya pertanyaannya masih ada lagi serta bagaimana cara mengajak masyarakat awam nih yang berada di kampung-kampung untuk tetap menjaga uh, protokol kesehatan, mungkin ya, maksudnya karena banyak ya. yang tidak percaya dengan coronavirus ini, Dok. Seperti apa ya? Sebetulnya, kalau untuk masyarakat awam, kita harus... apa namanya? lebih kalau ke masyarakat itu lebih kepada kita harus menggait dari pemerintah setempat. Seperti kalau misalkan di desa-desa atau kelurahan, kita minta tolong dari kelurahannya supaya aktif dari puskesmasnya, supaya aktif untuk mengedukasi masyarakat. Kalau masyarakat, biasanya kalau diedukasi oleh sesama masyarakat biasa, itu nggak akan percaya. Tapi kalau misalkan diedukasi oleh tim kesehatan atau dari puskesmas atau dari pemerintahan setempat saya rasa itu akan eh, apa namanya akan percaya akan eh, eh, Care dengan covid 19 gitu jadi kita perlu memang perlu penanganan covid 19 ini memang perlu eh, apanya perlu kerjasama-kerjasama antar petugas kesehatan juga pemerintah setempat karena ini tidak bukan bukan jadi masalah sendiri lagi tapi sudah jadi masalah dari uh, kita semua masyarakat umum di Indonesia seperti itu. Jadi kita harus bersinergi bersama seperti uh, edukasi seperti itu enggak dilaporkan kalau misalkan masih ada masyarakatnya lengah laporkan ke pemerintah setempat. Kalau pemerintah setempatnya ternyata masih belum respon juga ke Puskesmas setempatnya atau bisa juga datang ke dinas kesehatan supaya dibantu untuk uh, edukasi kepada masyarakat seperti itu. Baik, um, jelas sekali ya uh, jawaban dari pertanyaan saudari Nur Inaya. Uh, kepada saudari Nur Inaya bagaimana? Apa ada yang perlu didiskusikan kembali? Atau jelas sekali? Oke, okay, jelas. Intinya kita harus bersinergi bersama ya. ya bisa sendiri-sendiri ya, bisa sendiri-sendiri betul. Yap. Lanjut mungkin ya pertanyaannya Alhamdulillah menumpuk. Um, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada lagi nih dari, oke, okay, dari saudara M Robi. Nah izin bertanya, untuk vaksin COVID sendiri kan biasanya dilakukan sebanyak dua kali. Jika pada saat disuntik vaksin pertama tahap pertama terjadi gejala atau efek samping dan pada vaksin kedua tidak dilaksanakan karena efek samping tersebut, apakah akan ada pengaruhnya bagi tubuh jika hanya dilakukan satu kali vaksin dan seperti apa nih dok jika pada tahap satu itu uh, ada efek sampingnya? Ini kayaknya sama ya pertanyaannya sama kayak yang sebelumnya. Uh, um, iya benar. Jadi ya jadi memang apa kalau misalkan ada efek, efeknya itu kita tata laksana dulu tapi kalau misalkan kita masih belum bisa tata laksana sendiri bisa datang ke uh, paskes kesehatan yang terdekat biasanya kalau biasanya kan untuk tempat-tempat vaksin itu dilakukan di fasilitas kesehatan nah nanti akan ada uh, di kartu vaksin atau di kartu eh di kartu vaksinasinya itu akan tertulis nomor kontak nomor kontak dari penanggung jawab penanggung jawab tim vaksinnya itu jadi nanti uh, si pasien atau masyarakat yang vaksin itu bisa berkomunikasi dengan tim penanggung jawabnya untuk berdiskusi misalkan eh, saya sudah vaksin bu tahap pertama tapi saya ada keluhan apa yang harus saya lakukan nanti akan dijawab oleh tim vaksin tersebut jika memang ternyata keluhannya eh, ada kegawat daruratan dari tim vaksin tersebut akan mengarahkan pasiennya untuk datang ke fasilitas kesehatan yang sudah jadi eh, ditunjuk oleh dinas kesehatan setempat seperti itu. Jadi ada rumah sakit-rumah sakit yang memang sudah ditunjuk sama dinas kesehatan setempat untuk menjadi uh, sentra Kipi, sentra Kipi dari vaksinasi. Seperti itu. Jadi uh, jangan takut kalau misalkan, oh ada efek nih kok saya sendirian aja, jadi nggak jangan jadi nggak tahu harus ngapain, nggak usah takut karena nanti di kartu vaksinasi pun akan ada nomor kontak dari tim vaksinasinya. Jadi bisa berdiskusi di situ kan. Kalau zaman sekarang mah zamannya WA ya, misal WAan bisa, WAA, bisa telepon gitu seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalkan ada efek seperti itu. Kalau untuk apa namanya vaksin yang pertama dilakukan tapi ada efek kemudian vaksin keduanya tidak dilakukan itu tidak bisa mencapai terbentuknya antibodi di dalam tubuh. Jadi kalaupun ternyata tadi itu yang sudah dijelaskan kalau misalkan sudah lebih dari 28 hari ya kalau misalkan mau vaksin harus ngulang lagi dari vaksin pertama. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Dr. Eri Johairia atas jawabannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta, kurang lebih jawabannya mencakup ya semua dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu. Dan mengingat karena sesi tanya-jawab kita sudah habis waktunya, jadi mohon maaf kepada para peserta yang pertanyaannya mungkin belum terjawab. Bagaimana nih dok, apa bisa... Boleh kalau misalkan kan tadi di Siti sudah ada nomor saya ya. Mangga kalau mau ada yang bertanya sama saya boleh langsung tanya bertanya sama saya. Boleh atau mau, mau lewat panitia, panitia yang bertanya sama saya nanti panitia yang menyampaikan kepada penanya boleh mangga silakan. Ha -ha. Baik, seperti itu. Jadi seperti itu ya kepada para peserta yang pertanyaannya belum terjawab atau mungkin dapat terjawab pada kesempatan lain nah Sebelum itu mungkin um, ada closing statement juga dari dokter Eri, bagaimana dok? Closing statementnya mungkin ini, uh, perlu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, kan rata-rata memang uh, dari vaksin pertama karena adanya efek samping, jadi dia jadi takut untuk vaksin kedua, makanya yang tadi sebelum kita vaksin, kita harus siapkan dulu fisik kita dan mental kita. Mental kita siap atau tidak untuk menghadapi vaksin, Kemudian setelah dilakukan vaksin, kita juga harus siap mental. Mentalnya kita harus siap untuk uh, dilakukan vaksin kedua. Setelah vaksin kedua, biasanya uh, untuk efek yang dirasakan pada vaksin pertama di vaksin kedua rata-rata sih tidak muncul ya. Jadi uh, intinya kalau mau vaksinasi COVID-19 harus siap fisik dan mental supaya uh, vaksinasinya pun berjalan dengan lancar seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Eri Joeria ya, atas closing statement-nya. Alhamdulillah luar biasa sekali, mulai dari materi yang telah disampaikan oleh Dr. Eri, kemudian juga jawaban-jawaban atas pertanyaannya yang tentu saja uh, memperluas wawasan kita terlebih terhadap COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 itu ya. sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa bertanya langsung ke saya. Mudah-mudahan yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tahunya hanya sedikit jadi tahu banyak, yang sudah tahu banyak jadi semakin tahu. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. amin pasti bermanfaat, siap. Terima kasih, Dokter Eri. Um, oh, kemudian, ada mungkin ada kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari um, sesi materi berikut tadi. Pertama adalah coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berkas, berkapsul dan tidak bersegmen. Lalu COVID-19 ini juga uh, menyebar melalui droplets dan uh, beberapa gejala diantaranya yakni batuk kering, nyeri di seluruh badan, dan hilangnya indera penciuman. Sehingga COVID-19 ini perlu uh, dilakukan pencegahan dengan vaksinasi untuk penghentian penyebaran virus. Sehingga menjadi vaksin preventable disease seperti itu. Kemudian, vaksinasi sendiri ini adalah upaya untuk memberikan peningkatan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian produk biologi, dan tujuannya tentu saja untuk merangsang pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity. Seperti itu, kemudian vaksin ini jangan khawatir karena vaksin ini aman, selagi dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau syarat ketentuannya. Uh, seperti uh, yang punya penyakit kronis atau comorbid itu bisa konsultasi terlebih dahulu. Lalu um, ada beberapa prosedurnya seperti hasil screening yang baik, kemudian harus konsultasi dulu seperti yang tadi saya sebutkan dengan dokter terkait penyakit penyerta. Lalu bisa mengikuti tahap pertama jika belum uh, mengikuti tahap vaksinasi pertama, begitu. Jadi, tidak perlu uh, merasa takut akan vaksinasi ini, karena tentu saja vaksinasi, efek-efek uh, yang terjadi saat vaksinasi itu um, merupakan hal yang wajar, uh, di antaranya seperti kemerahan, demam, gatal, mual, muntah, dan reaksi psikis. Uh, akan tetapi, juga bisa nih uh, tidak berhubungan dengan reaksi dari vaksin tersebut. Jadinya, um, kita perlu sekali untuk divaksinasi supaya mencegah penyebaran COVID-19. Untuk itu um, penting bagi kita Jika kita sudah Dapat jatahnya untuk vaksinasi COVID-19 Segera jangan ditunda-tunda Karena tadi juga dokter Eri Dokter Eri Johairia telah menyampaikan Bahwa um, vaksinasi Tidak bisa ditunda-tunda Maksimal 48 hari seperti itu Jadi kalau lewat dari situ harus diulang lagi Prosedur vaksinasinya Maksimal ya, 28 ya mbak 28 hari 28 hari mohon maaf 14 sama 14 ya mohon maaf ya dok Yeah. <laughs> Oke, okay. jadi mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Eri Joharia atas materi Sama -sama. yang tadi sampaikan luar biasa sekali, bermanfaat dan membuat kita jadi nggak takut lagi divaksinasi nih nanti gitu. Terus terima kasih banyak juga kepada para peserta yang telah menyimak materi dengan seksama dengan uh, luar biasa juga anti apa antusiasnya. Lalu pertanyaan-pertanyaan uh, yang telah dilontarkan terima kasih banyak. Um, saya sendiri sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan. Uh, saya, Fasuki Wahyuni, pamit undur diri. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bisa dikembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih moderator telah memandu acara materi materi pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Dr. Eli Juhairiyah yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga dari materi yang telah disampaikan ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru serta lebih mengenal mengenai vaksin. Dan terima kasih juga kepada Saudari Apipah, Sudih Wahyuni yang telah memandu materi hari ini. Nah, sebagai ucapan rasa akan diberikan oleh Kang Dewan selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sains Kimia. Angga Rizki. sebelumnya berikut saya lampirkan dan berikan juga sertifikat kepada Dr. Eri Johairi atas partisipasinya sebagai pemateri di webinar saya akhirnya dengan tema optimalisasi vaksinasi COVID-19 tak kenal maka tak kebal yang diserahkan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 oleh Panitia Webinar Nasional Kimia Himpunan Mahasiswa Sains Kimia Himasaki Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut dok kami berikan sertifikat sebagai sebuah kenang-kenangan ya. sebagai pemotor. terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mas ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Amin terima kasih Dok atas ya, At juga kepada Nah, terima kasih kepada Kak Rizky telah memberikan sertifikat kepada pemateri. Selanjutnya sebagai ucapan terima kasih akan ada pembelian sertifikat moderator yang akan diberikan oleh Kak Adinda Martiana selaku ketua pelaksana webinar nasional hari ini kepada Kak Adinda. Menggak dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara saudari Afifah Sugihayuni. Uh, sebagai moderator, sertifikat ini saya serahkan kepada Wayuni Sugihwahyuni uh, atas partisipasinya sebagai moderator. Sertifikat ini hanya sedikit penghargaan, semoga bisa uh, menjadi motivasi untuk terus berkembang, bermanfaat, dan menginspirasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas um, sertifikatnya. Uh, Lumayan, apa menjadi kesempatan yang berharga juga untuk saya selaku moderator. Um, saya juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan sekali lagi terima kasih pada panitia dan Dokter Eri juga atas materinya. Sama-sama, iya. Baik, suara MC-nya keluar dari forum, ya. Oke, mungkin kendala. Sinyal seperti itu kita tunggu terlebih dahulu um, sampai MC-nya kembali ke dalam forum. Baik, maaf ya, tadi ada gangguan sebentar. Selanjutnya yaitu pengumuman pemenang World prize. Nah untuk menang jawab lepres pada kali ini yaitu itu berdasarkan penanya terbaik akan ada tiga orang panitia saya beri kesempatan kepada pemateri dr eri untuk memilih satu orang penanya terbaik uh, sebagai penanya terbaik pertama kepada dr eri enggak boleh dipilih secara langsung oke okay. okay. penanya terbaik ya Aduh. Bentar. Bentar ya, saya lihat chat dulu. Yang pertama, mungkin yang tadi pertama kali bertanya ya, Pak Salafuddin. Kemudian Kemudian Pak Yurma. Satu lagi. Tadi siapa lagi ya yang pertanyaannya? Robi. Tiga ya Mbak? Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Baik, uh, bagaimana MC uh, terkait pemenang dan Prize? Um, sekali lagi mungkin uh, bisa saya ucapkan selamat kepada pemenang door prize yakni saudara Salafudin, Pak Salafudin, lalu saudari Yurma dan saudara Robi. Selamat ya, um, semoga sedikit banyaknya bermanfaat seperti itu. Iya mohon maaf eh, tadi ter lupa di unmute. Dan selamat untuk para pemenang sekali lagi yang mendapatkan dorpes dari panitia. Nah nanti akan dihubungi langsung oleh panitia setelah acara ini selesai. Selanjut ke acara berikutnya, yaitu sebelum kegiatan ini ditutup akan ada pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin. Panitia mohon maaf sebelumnya. saudara Sandi Muhammad silakan. Saya izin lift dulu ya, karena saya ada acara Zoom meeting lagi, ada rapat setelah ini. Saya izin lift terlebih dahulu. Halo. Baik dok, ya silakan dok. Terima ya. kasih banyak. Iya ma'ngga, terima kasih ya. Terima kasih kepada panitia dan semua seluruh peserta. Ya. Semoga semuanya sehat selalu. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan diri kita untuk berdoa kepada Ilahi Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya robbana walakal hamdu walakal syukru kama yang bagi jari bisyal karimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Wa na'udu bika min syari kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannah wa ma yukaribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa atiqad. Wa na'udu bika minan nar wa ma yukaribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa Allahumma inna nas'aluka min salamatan fid-din wa 'afiyatan fil-jasad wa ziyadatan fil-ilmi wa barakatan fir-rizqi wa taubatan qabla maut wa indal-maut wa maghfiratan ba'dal-maut Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa naji'na minan-nar wal 'afwa indal-hisab Allahumma isrif hadal waba wabakinnaka 'ala kulli shay'in qadir Rabbana dolamna angkusana wa ilam takfirlana lana wa tarhamna lana kuna namin al la tujikulu bana ba'da idah hadaytana wa habla ladung karohma. Inna kaangtal wahab. Rabbana atina fidunya dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina ada benar. Subhanaka rabbil ajati amma yasipun wassalamun salin walhamdahi rabbil alamin al-fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung dalam webinar hari ini. Semoga ilmu pesan-pesan yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik oleh kita semua. Nah demikianlah seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh media partner Reaksi Saintek, Webinar Nasional, Infopedia.id, Poin Campus, Poin Community, Ikahimki Wilayah 2. Ipen Mahasiswa 3 dan Ipen Bandung ID yang sudah mendukung acara ini. Marilah kita tutup webinar hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. alamin Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mewakili panitia penyelenggara, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat perkataan atau sikap yang kurang berkenan di hati para peserta semua. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan terletak pada diri saya pribadi. Jangan lupa tetap disiplin protokol kesehatan meski telah divaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk para peserta untuk boleh meninggalkan room meeting ini.